Nazri, ingat tak seorang nenek ini pernah viral dengan rakaman suara dia yang berkenaan Dak Syafiq dia tak kasih beli sate yang berlaku di Sungai Putat, Melaka. Pernah tular ni awal Mac waktu PKP, awal dulu. Ingat. Ini yang berlaku ni sebab saya ingat nenek itu, dia memang kalau bercakap, pekat betul orang Melaka tu. Itu dia. Dan ceritanya juga nenek ini memang jadi viral kerana lokasi di tempat nenek itu juga baru-baru ini menjadi satu lokasi yang mencatatkan COVID-19. Kes COVID-19. Betul. Untuk itu, wartawan kita, Raihan Abdul Rahim, sempat bertemu dengan watak-watak sebenar berkenaan. Kita saksikan. Cakap nak sapit, nak beli sate. Kau beli barang-barang tu, terus balik rumahnya, ngayau. Melaka ni hari kejapan pagi, sepenjak tahun. Kena tu tau, kena ala ni, ni korin ni. Quarantine ni. Dah tak tentu arah dengan orangnya. Dah ayu dia dah tiba salam dengan orangnya, dah kena tu. Dia tak tahu, dah ayu dah pergi. Nenek Sapia atau nama sebenarnya Kamsiah Jantan, 70 tahun, tidak menyangka rakaman suaranya tular dan menjadi ajukan pengguna media sosial termasuk beberapa artis dan selebriti tempatan sambil melakonkan pelbagai aksi. Katanya ketika merakamkan suara menerusi nota suara di aplikasi WhatsApp itu, niatnya hanya untuk mengingatkan cucunya Muhammad Syafiq Muhammad Don, 28 tahun atau lebih dikenali sebagai Dak Syafiq, supaya tidak membeli sate di kampung Sungai Putat pada waktu itu. Susulan satu kes positif COVID-19 direkodkan di kawasan Terbabit 2 bulan lalu. Tapi apa nak kata? Dia orang dah masuk-masuk ni, tak buat apa lah kan? Ada juga lah hari tu, buka dondang sayang, bulan puasa, tak apa-apa lah. Nenek pun lah kata macam-macam hal dia orang buat kan. Cani-cani-cani kata. Nenek dah tengok lah dia orang ni. Dia kata buat dondang sayang cani-cani, abis cani-cani. Nenek tengok je lah. Ketua Menteri Melaka, Datuk Sulaiman Mak Ali terdahulu bertemu Sapiah, Muhammad Syafiq serta jirannya Hasna Muhammad, 67 tahun atau Dak Senah, serta anak Hasna, Muhammad Syari Muhammad Saleh, 35 tahun atau Dak Ayu. Sapiah, Dak Syafiq, Dak Senah dan Dak Ayu, empat watak dalam rakaman itu yang turut menjadi perhatian apabila disebut dalam ucapan Datuk Sulaiman pada Majlis Amanat Ketua Menteri di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC di Air Keroh. Bagi Syafiq pula, dia terkejut apabila rakaman itu tular sehingga ke Sabah sejurus beberapa jam menerimanya. Apa nama, kau balik, kau beli barang, terus balik rumah, yang kasih tak Syafiq masuk Sungai Putat lagi, Sungai Putat. Menjangkit. Tahu-tahu dalam satu hari itu, dah sampai Sabah. Saya punya ada kawan kan, dah sampai sana, jauh. Kejap ya. Dalam satu hari itu, betul tak? Dalam satu hari itu. Alamak tuan, dalam satu hari. Aduh, ni saya ni lewat Melaka kan, kahau Melaka kasau, betul tak? Betul ni, ramai yang saya dengar lah, dia orang kata ni perempuan. Tapi orang biasa je kan, tak ada apa kan. Itu yang dia orang dah viral-viral, setiap hari hantar WhatsApp, betul ke kau ni, betul ke kau ni. Habis kata, nak tak nak pun mengaku juga kan. Raihan Abdul Rahim, Berita RTM.